nós, com o Mulher Musical, a voz do Mês. Sangat banyak yang sering bertanya sih, berapa sih luasnya di Papua itu? Ha! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita! Dan tapi saya mau bahas sekarang adalah berapa provinsi sih yang ada di Papua. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebanyak mungkin. Dan banyak-banyak topik atau tentang Papua yang sering teman-teman bertanya-tanya. Nah, pokoknya ya, informasi seputar Papua ya, hal-hal unik yang ada di sana atau bahkan semuanya saya akan terus, banyak yang saya akan buat rencananya ke depan dan banyak juga yang saya sudah buat sebelumnya, bisa cek video saya sebelumnya. Nah, dan tapi kali ini yang saya mau bahas adalah berapa provinsi sih yang ada di Papua. Pasti sudah ada yang tahu, banyak, apalagi kalau sudah mahasiswa pasti banyak yang tahu. Dan banyak juga yang sering pertanyaan ini lemparkan kepada mahasiswa dan kadang ada yang saya jelaskan juga, cuma kali ini saya mau buat video agar teman-teman yang nonton video ini lebih paham dan lebih mengerti. Ya mungkin sebatas itu sih. Oke, yang pertama, Papua itu ada dua provinsi. Yang pertama, provinsi Papua, yaitu ibu kotanya di Jayapura. Dan yang kedua, provinsi Papua Barat yang ibu kota provinsinya di Manokwari. Jadi masalah pertama clear, Papua dua provinsi, dua, bukan 3, 4, 10, 100 dan sebagainya. Sekarang yang kedua, kalau Papua itu identiknya seperti apa dan Papua Barat itu daerah mana sih dan identiknya seperti apa? Oke. Kalau dibilang Papua, kebanyakan daerah gunung. Mulai dari Wamena, mulai dari Tolikara, Lanijaya, Paniai, Dejiai, Jogja, ya, Timika dan lain sebagainya itu dibilang kalau Papua. Kalau mulai dari Papua Barat, nah, berarti dibilang dari Sorong, Fakfak, Manokwari. Nah, jadi lebih cenderungnya ya, kalau dibilang Papua Barat itu lebih ke daerah pesisir. Nah, jadi Papua itu intinya dua provinsi yang ada di sana, yaitu Papua dengan Papua Barat. Cuma dari kalau keunikannya sih banyak, cuma nanti ada video saya yang sebelumnya, mungkin teman-teman kalau lihat pasti teman-teman lihat nanti. Dan ya intinya Papua itu dua provinsi, tidak ada lebih, tidak ada 3 dan 5 lain sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ya. Mungkin video saya kali ini video yang sangat singkat karena sudah mungkin yang saya bahas mungkin cuma 2 itu saja. Satu topik tapi 2 bagian antara Papua dengan Papua Barat. Ai, kami tuku sita. Kami tapi satu hal yang kami orang Papua pegang atau kami orang Papua dimanapun, walaupun kami tuh punya 2 provinsi antara Papua dengan Papua Barat. Tapi komitmen yang benar itu bukan ukuran atau untuk membedakan antara kau Papua dan Papua Barat atau kau gunung pantai, itu tidak. Itu statement yang salah dan kami tidak gunakan itu. Yang kami tahu adalah kami itu Papua, sudah hitam kulit, keriting rambut, berarti itu Papua. Bukan Papua Barat, bukan kau gunung dan kau pantai. Tapi
kita adalah satu Papua. Jangan sampai terlewatkan, klik subscribe. Jangan sampai terlewatkan, subscribe cepat. Oke, saya yakin pasti kalian sudah klik subscribe karena saya percaya pada kalian semua yang menyaksikan video ini, dan pastinya kalian akan klik subscribe dan akan share. Itu saya yakin dan saya percaya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bye bye. Hormat.